Pemirsa, debat keempat cawapres akan digelar nanti malam di JCC Senayan, Jakarta. Bagaimana persiapan di lokasi debat? Berikut laporan reporter Nisa Sahib. Debat wakil presiden akan diselenggarakan pada esok hari, yakni 21 Januari 2024. Debat akan diselenggarakan tepat di tempat saya melaporkan, yakni di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Lokasi debat keempat kali ini sama dengan halnya dengan lokasi debat kedua cawapres kemarin. Untuk persiapan sendiri masih terus dijalankan dan sudah hampir selesai mengingat debat akan dilaksanakan pada esok hari. Tidak ada perubahan format untuk debat kali ini. Debat akan dimulai pada pukul 7 malam dengan durasi 120 menit dan dibagi dari 6 segmen. Debat cawapres yang merupakan debat keempat Pilpres 2024 ini mengangkat tema pembangunan berkelanjutan serta lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa. Dalam debat kali ini, cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD akan menjelaskan visi-misi mereka masing-masing, dan rencananya pihak kepolisian juga akan mengerahkan personil, yaitu 2.000 personil Polri, untuk mengamankan jalannya debat keempat ini. Untuk mengantisipasi kemacetan juga pihak kepolisian akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitaran JCC, namun rekayasa lalu lintas yang disiapkan nantinya masih bersifat situasional. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Jemmy Jasin, Dipo Andi, iNews melaporkan.